سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala mudahkan dan berikan taufik kepada kita hingga dapat berziarah, berkunjung, bersilaturahmi ke pondok pesantren Tegalrejo yang didirikan oleh almarhum al-mawfullah Syekh Kiai Haji Khudari. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau dan kepada para guru-guru kita, pengasuh pondok pesantren Tegalrejo, bin khusus Kiai Mudrik, Kiai Hanif, dan juga Kiai Yusuf Abna, Kiai Khudari, diberikan kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan berkah kepada para guru-guru, para kiai, para asatidah, dan para santri-santri seluruhnya. Talibat insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk sibuk dengan kesibukan yang sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan ilmu, kesibukan amal, kesibukan ta'lim, pengajaran, kesibukan dakwah, ini adalah kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, profesinya Nabi Muhammad. Profesi beliau sebagai pencari ilmu. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Rabbi zidni ilma," ya Allah, tambahkan aku ilmu. Kalau di situ ada yang lebih mulia dari ilmu, Allah akan mengajarkan, memerintahkan Rasulullah untuk minta tambahan hal tersebut. Cuma enggak ada yang lebih mulia dari ilmu, hingga Rasulullah diperintahkan minta tambahan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pencariannya kepada ilmu tersebut, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk apa? Untuk ilmu. Dan napak tilas jejak ulama al-anbiya, ngalap berkah dari napak tilasnya para nabi-nabi, para ahli ilmu. Sehingga Allah taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Di sini isyarat Rasulullah, Nabi, beliau adalah seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Artinya, sehebat apapun ilmunya Nabi Muhammad, sehebat apapun dakwahnya Nabi Muhammad, setinggi apapun derajatnya Nabi Muhammad, beliau adalah hamba Allah yang mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Dan gelar itu merupakan gelar yang paling disukai oleh Rasulullah di antara semua gelar pengabdian sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Isyarat kalau ilmu juga ibadat, dakwah juga ibadat. Dan tujuan daripada ilmu dan dakwah tersebut adalah untuk menegakkan hakikat peribadatan, pengabdian yang sejati untuk Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salat di masjidil haram satu rakaat seperti 100 ribu, di masjidil aqsa satu rakaat seperti 500 rakaat. Satu rakaat di masjidil aqsa seperti 500. Satu rakaat di Masjidil Nabawi seperti 1000. Satu rakaat di Masjidil Haram seperti 100 ribu. Subhanallah. Tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berkah dimanapun
dimanapun, sekecil apapun, tetap itu adalah berkah yang tetap kita cari. Jangan mentang-mentang saya sudah punya yang banyak, enggak perlu lagi kepada yang sedikit. Tetap cari berkah. Sehingga kita mengenal di antara al-akhdh wa talaggi, mengambil ilmu, menimba ilmu, talaggi al-kubar, talaggi sigar anil kubar. Bagaimana junior mengambil dari senior? Bagaimana talaggil agran, ulama mengambil ilmu dari rekan sejawatnya yang satu level juga? Dan bagaimana pula disebutkan talaggi al-akabir anil asagir, generasi yang sepuh tua ngambil ilmu tanpa sungkan dan malu kepada yang lebih muda, sampai sedemikian rupa. Bukan sebuah hal yang aib. Terkadang di sungai ada benda-benda yang tidak akan engkau temukan di lautan. Sehingga diisyaratkan Nabi Muhammad di Masjidil Haram lagi tidur depan Ka'bah, keluar dibawa ke Masjidil Aqsa. Ada apa gerangan di Masjidil Aqsa? Napak tilas jejak para nabi-nabi untuk ngambil berkah dari mereka dan menambah berkah bagi mereka, menunjukkan kemuliaan Rasulullah di atas semua makhluk-makhluk Allah yang lain. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu. Perjalanan tersebut perjalanan cari berkah. Perjalanan itu perjalanan belajar ilmu agama. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin mengajarkan, menunjukkan kepada Rasulullah dari ayat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir. Profesi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari ilmu, hingga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad, kullu yawmin la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm. Tiap hari kalau saya tidak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut tidak bawa berkah bagi saya. Jadi tiap hari harus nambah ilmu. Bahkan apabila Nabi Muhammad, manusia yang paling alim di alam semesta, tetap tiap hari harus nambah ilmu, apalagi kita. Sehebat apapun ilmu kita, saat kita sudah merasa saya sudah alim, maka dia telah bodoh. Namun semakin orang ilmunya makin tinggi, makin berasa dirinya makin bodoh, makin berasa makin tahu akan kekurangan dirinya sendiri. Walidzalik al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bilang fi bidayatul hidayah fi ihya ulumuddin, beliau bilang ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat adalah alladhi yubassiruka bi'uyubi nafsik, yuraghibuka fil akhirah, yang membuat engkau semangat mencari akhirat, makin zuhud di dunia, dan membuka mata hatimu akan aib dan kekurangan dirimu sendiri. Begitu kita tahu, dapat ilmu, merasa diri kita paling kurang. Nah, itu ilmu yang manfaat. Bukan ilmu yang manfaat yang membuat kita tahu kekurangan orang. Itu bukan ilmu yang manfaat, kita tahu kekurangannya syaitan, kekurangannya iblis, kejahatannya fulan, kejahatannya fulan. Tapi ilmu yang manfaat yang membuka mata hati kita akan dosa kita sendiri, akan kekurangan diri kita sendiri. Itu ilmu yang manfaat. Sungguh, ada orang mencatat, menulis kejahatan fulan, kesalahan fulan, rapot merahnya fulan dan fulan. Ada 1000 kesalahan dia, ada 100 kesalahan dia, ada 50 kesalahan dia. Andaikan kita kumpulkan kesalahan kita, kita catat, cari tahu kesalahan kita 5 saja dan kita perbaiki, udah jadi wali besar. Tapi habis umur kita sibuk dengan kesalahan orang lain, dan riset kita atas kesalahan orang kita kasih nama itu ilmu, padahal itu bukan ilmu, itu racun. Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratah fadhahahu Allah wa in kan fi jawfi baitih. Yang mencari-cari
kesalahan, kekurangan saudaranya yang muslim, Allah akan mencari-cari kesalahan dia dan bakalan dibongkar oleh Allah walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Tapi kegiatan itu di zaman sekarang dikasih nama ini ilmu, ini ta'lim, ini dakwah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya Nabi ilmu, nuntut ilmu. Hingga di antara para ulama yang sampai akhir hayatnya, ma faraga dzikratu lil umri wal kutubah, seumur hidupnya enggak pernah lepas dari ilmu, enggak pernah lepas dari kitab. Kemana-mana bawa kitab, buka kitab, ngaji kitab. Selalu sebelum tidur dia buka kitab, dia pelajaran kitab, begitu kesibukannya, sibuk dengan ilmu. Hingga dikatakan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib Ratib yang selalu kita baca Ratibnya itu, itu beliau saat meninggal dunia, murid beliau Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi itu lagi baca kitab Muwatta Imam Malik di hadapan beliau waktu beliau meninggal dunia. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, beliau ngaji, berguru bukan setahun, bukan dua tahun, bukan empat tahun, bukan lima tahun. Ngaji kepada Imam Al-Haddad 40 tahun. 40 tahun. Sebagaimana Syekh Salim, Syekh Salim Bafadl, beliau berguru pada ke Iraq kepada Syekh Abdul Qadir Jailani di masa tersebut, 1000 tahun yang lalu lebih, itu beliau belajar ke Iraq selama 40 tahun. Hingga keluarganya yang ditarim menyangka beliau sudah meninggal dunia, padahal beliau berguru ngaji di Tarim. Zaman dulu enggak ada pos, enggak ada telegram, enggak ada telepon, enggak ada SMS, enggak ada pesan, jauh jaraknya. Keluarga yang pikir udah mati, enggak ada kabar. 40 tahun kemudian dia datang ke kota Tarim membawa lebih daripada 40-50 ekor unta, semuanya diisi dengan kitab. Syekh Salim Sayyidi Muhyi Sunan wal Wajibat, ma dhalla man bihi yadtadi muhyi al-ulum ad-darisat, yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kesibukannya Rasulullah ilmu, belajar dan mengajar, berdakwah dan menjalankan daripada keilmuan tersebut. Ini kerjaannya Nabi Muhammad. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita perlu ingat ilmu bukan cuma sekedar teori, tapi satu paket, berikut pengamalannya, berikut akhlaknya, berikut dakwahnya. Itu ilmu satu paket. Sebab kata Nabi Muhammad di dalam hadis, kalau cuma sekedar ilmu teori saja tanpa pengamalan, itu bukan ilmu namanya. Bukan membuat orang makin dekat kepada Allah, makin jauh. Nabi bilang di dalam hadis, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'ada." Barang siapa yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah hidayat, maka dia otomatis tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Innama bu'ithtu mu'allima." Aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim. Untuk ilmu, untuk mengajarkan ilmu, dan juga ilmu satu paket. "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Berikut akhlaknya. Berikut akhlaknya. Hingga enggak ada akhlak yang lebih bagus dari akhlaknya Nabi Muhammad. "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dalam akhlak yang paling bagus. Itu beberapa ulama di zaman dahulu, ulama yang terdahulu masuk ke satu negeri, salah seorang imam madhab tatkala masuk satu negeri disambut oleh para ulama yang ada di negeri tersebut, diarak di jalanan. Saat di jalanan, kebetulan di jalanan itu ada seekor anjing berjalan, maka ulama besar mau lewat, itu ada anjing di jalanan, itu masyarakat ingin mengusir anjing tersebut, itu ulama bilang, "Jangan, jangan diusir. Anjing dan saya punya hak yang sama untuk lewat di jalanan ini. Jangan ganggu dia. Kita jalan-jalan aja, jangan ganggu anjing." Akhlaknya mereka bahkan terhadap seekor anjing. Ada ulama zaman dulu. Ulama zaman dahulu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, bumi
mengenang tawaduk mereka. Pandangan mereka lebih banyak ke bawah daripada ke atas. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uwais Al-Garni, sayyidu tabi'in, tabi'in yang paling afdal di zamannya. Dia cari makanannya itu dari makanan yang dibuang oleh orang-orang di tong sampah. Di gundukan sampah dia cari yang masih bagus, diambil untuk makanan dia. Itu di tepi yang lain ada seekor anjing menggonggong dia. Maka Uwais Al-Garni, sayyidu tabi'in, ulama yang istiqamah, itu beliau ketika digonggong oleh anjing di tong sampah, dia berkata kepada anjing tersebut, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Kamu wahai anjing, makanlah bagian yang dekat denganmu. Saya enggak bakal ganggu kamu. Dan saya makan makanan yang dekat dengan saya enggak ganggu kamu. Saya enggak bilang saya lebih mulia dari kamu hingga saya berhak ngusir kamu, enggak. Tapi kalau saya lolos di sirat, enggak masuk neraka, masuknya ke dalam surga, maka saya lebih mulia dari engkau. Tapi kalau saya gagal, saya terjeblos ke neraka, kamu lebih mulia dari saya. Adapun sekarang saya enggak berani mengatakan saya lebih mulia dari anjing. Enggak, saya enggak tahu. Itu ulama zaman dulu akhlaknya seperti itu. Wa kana al-Imam Abdullah Al-Haydrus, Abdullah Al-Haydrus Al-Akbar ibn al-Imam Abi Bakar As-Sakran, ibn al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, ibn al-Imam Muhammad Maulid Dawilah, yang hidup sekitar 700-800 tahun yang lalu, yang hidup sekitar 650 tahun yang lalu, Imam Abdullah Al-Idrus, itu beliau bilang, di antara santri murid-murid saya yang mencium tangan saya, dikiranya saya suka dicium tangan saya. Mereka melakukan itu husnudzan, sangka baik dari mereka. Walaupun saya memberikan tangan saya, jangan dikira saya suka hal yang demikian itu, tidak. Namun saya merasa diri saya ini orang hina yang tidak pantas dicium tangannya. Itu kalau ada orang mencium tangan saya, itu rasanya bagaikan tamparan di wajah saya. Kenapa? Sebab saya ngerasa diri saya gak pantas. Saya orang hina. Ada sebagian santri murid sampai mencium ke kaki saya, itu rasanya seperti mencungkil bola mata saya. Kata beliau, radhiyallahu anhu wa ardhah. Tawadhu'nya mereka. Hingga al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang hidup 450 tahun yang lalu, itu 40 tahun hingga usianya lanjut, beliau tidak duduk melainkan seperti duduknya orang yang tasyahud akhir. Duduknya ya cuma begitu, siang dan malam duduk di hadapan santri-santrinya, murid-muridnya, ya seperti itu, seperti duduknya orang tasyahud akhir. Dalam usia lanjut mau berdiri pun susah, tetap duduknya begitu. Kakinya udah sakit, tetap duduknya begitu. Muridnya sampai bilang, ya imam, ya syekh, duduklah bersila yang enak, kami ini murid-muridmu. Maka beliau bilang, hadhihi jalsatul abad baina yaday maula. Ini adalah duduknya seorang budak di hadapan majikannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat begitu, beliau selalu berasa berdiri, duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dipandang, selalu ditatap, dan duduknya seperti itu. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, Abdul Wahhab Asy'arani di dalam Al-Uhud Al-Muhammadiyah, itu beliau menyebutkan di dalam mukaddimah, di antara para masyayikh yang mengambil janji dari muridnya agar ketika duduk tidak melonjorkan kakinya. Jadi mau duduk tidak melonjorkan kakinya, duduk ya bersila atau tawaruk, tidak duduk melonjorkan kakinya. Loh kenapa? Dia bilang, sebab kalau dia duduk melonjorkan kakinya berarti dia berasa dirinya sedang tidak dilihat oleh Allah, tidak ditatap oleh Allah Ta'ala. Dan seorang murid pencari akhirat
yang berjodoh dengan kewalian harus merasa dirinya selalu ditatap, dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dia merasa demikian, dia gak bakalan enak-enakan duduk sambil melonjorkan kakinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai begitu kata Imam Syahrani. Dan ini hal yang kita gak mampu. Dan selain ini masih banyak lagi hal yang kita gak mampu. Lakin tashabbahu bil kiram, fa inna at-tashabbuha bil kiram falah, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna at-tashabbuha bil kiram falah. Nah, kita sebagai orang-orang yang begini apa adanya, tapi Allah Ta'ala dengan segala kekurangan kita masih mengizinkan kita dikasih kesibukan sama seperti kesibukannya Nabi Muhammad, dikasih tugas sama seperti tugasnya Nabi Muhammad. Padahal kita ini siapa? Apa kita? Hingga kok kita diberikan kemuliaan ini? Maka kita hargai kemuliaan ini dengan menjaga sikap kita sebagai santri. Apa itu santri? Syekhu syuyukhina, guru dari para guru-guru kami, al-imam Al-Allamah, Al-Imam Abdullah bin Umar Al-Syafiri, itu beliau bilang, la yakun talib ilim man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Tidak layak menyandang gelar santri. Siapa yang tidak patut menyandang gelar santri? Orang yang tidak rutin tahajud bangun malam. Jangan ngaku santri kalau enggak tahajud. Tidak layak menyandang gelar santri kalau enggak bangun malam. Tidak layak menyandang gelar santri kalau tidak sholat jamaah. Ini beliau mengatakan demikian. Allah, mudah-mudahan semua santri di sini enggak tinggal tahajud. Enggak tinggal sholat jamaah. Sebab guru-guru yang saya kenal, saya punya guru-guru banyak. Enggak ada satupun dari mereka yang pernah ninggalin sholat jamaah. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, itu beliau bilang di antara guru beliau, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, gurunya sekaligus mertua beliau, mertuanya Habib Zain bin Sumait yang di Madinah. Hadza Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, ketika beliau sedang sibuk banyak tamu atau ada kegiatan, tahu-tahu datang ke masjid di pondok, santri udah sholat, dia ketinggalan satu rakaat. Apa yang dia lakukan? Tetap ikut sholat jamaah, makmum. Udah gitu selesai itu, dia ajak santrinya 1-2 orang, ayo temenin saya ngulang sholat. Loh kenapa? Kan udah dapat pahala jamaah. Iya betul, tapi saya belum pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi saya gak mau luput sekalipun, seumur hidup tidak mau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jangankan sholat jamaah, takbiratul ihram bersama imam pun enggak pernah telat. Subhanallah. Dulu seperti itu. Ilmu dengan pengamalan, bukan cuma sekedar teori saja. Sampai dibilang, "Idza ra'aita talibal ilm lam yuhafiz 'ala qiyamil lail wala 'ala shalatil jamaah, fanfudh yadaka minhu." Kalau kamu lihat santri gak bangun malam, santri gak sholat jamaah, maka cuci tangan dari dia. Jangan taruh harapan, jangan berharap banyak kepada orang tersebut. Wah, nanti bakal jadi orang besar. Jangan berharap banyak, jangan mimpi deh. Sahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang meninggal 310 tahun yang lalu, Imam Al-Haddad, itu beliau
waktu jadi santri belajar TPA. Orang kalau belajar TPA tuh usia berapa biasanya? 5 tahun, 6 tahun. Ya. Itu waktu dia belajar santri, belajar di Mi'lamah, di TPA. Pulang ngaji, mampir di Masjid Magalid atau di Masjid Al-Ba'alwi. Mampir di masjid di waktu duha. Sholat duha pasti. Bukan, sholat duha sih udah. Itu dia mampir di masjid sebelum pulang ke rumahnya. Dia sholat di waktu duha, gak banyak. Cuma 200 rakaat. Baru pulang ke rumahnya. Setiap hari. Usianya, ya usia anak belajar TPA. 200 rakaat. Setiap hari seperti itu. Radhiyallahu anhu warbahum. Itu santrinya zaman dulu kayak begitu. Apalagi ulamanya. Santrinya zaman dulu seperti itu. Adapun kalau mau tahu tentang ulamanya, Al-Imam Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr itu setiap malam mau lagi sehat atau lagi sakit, enggak pernah tinggal tahajud. Kalau udah datang waktu tahajudnya, dia bangun malam tahajud, ditutup sholat tahajudnya dengan 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, nutup tahajudnya dengan 2 rakaat. Apa yang dia baca dalam 2 rakaat? Rakaat pertama setelah Fatihah, baca Al-Qur'an sampai khatam. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua sebagai penutup setelah Fatihah, baca surat Qul Huwallahu Ahad. Enggak banyak, cuma 90.000 kali. Setiap malam seperti itu kerjaannya beliau. Radhiyallahu anhum wa arda'uhum. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang enggak pernah tinggal sholat jamaah, itu beliau cerita, waktu saya belajar di Rubat kepada Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu sampai saya tuh belajar di Rubat Karim, saya enggak pernah masuk ke kamar yang bukan kamar saya. Saya enggak masuk ke kamar yang bukan kamar saya. Bahkan tiap ada surat dari keluarga saya, itu surat saya enggak berani buka. Saya simpen. Loh kenapa? Takut nanti ada berita-berita yang mengganggu konsentrasi saya dalam belajar. Jadi itu surat saya kumpulkan. Begitu udah selesai 4 tahun ngaji, udah lulus, baru dibuka satu persatu surat itu. Dia bilang ini apa namanya, lahir, ini kawin, ini meninggal, ini sakit, semuanya ada. Subhanallah. Ada sahabat beliau namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, belajar di Rubat Karim, di pesantren sana. Waktu dia belajar, orang dulu kalau belajar tuh dia bawa kasur tidurnya tuh dari rumah, udah dia siapkan, diikat, melakukan perjalanan ke Rubat, dibilang langsung masuk halaqah di hari yang sama, dia ikut pengajian. Malam hari dia ulang pelajarannya, hadal Sayyid Abdullah bin Abdurrahman. Dia ulang pelajarannya sampai karena sibuk ulang pelajaran ketiduran sambil duduk, enggak sempat buka kasur. Besok malamnya pagi udah sibuk lagi dengan kegiatan, malam murojaah sampai lupa buka kasur, udah 2 malam. Malam ketiga ketiduran lagi sambil duduk, lupa buka kasur. Sampai 4 tahun itu kasur masih belum dibuka. 4 tahun. Sebab mereka mondok, punya misi, pulang mau nyelamatin umatnya Nabi Muhammad. Punya misi memikul dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan udah gagal di sekolah ini, gagal di sekolah itu, bandel, ibu bapaknya enggak kuat, dititipin ke kiai. Tapi mereka ini pergi mondok itu punya misi, punya tekad, punya kemauan. Sehingga di antara mereka itu yang tidurnya saat mondok, tidurnya
kurang dari 4 jam. Sehari semalam tuh tidurnya kurang dari 4 jam. Sisanya untuk nuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengkaji. Sebab asal tahu aja, man lam takun lahu bidayatun muhrigah, lam takun lahu nihayatun musyrigah. Barang siapa yang ketika langkah awalnya tidak berapi-api, maka dia tidak akan mencapai puncak yang gemilang. Mau mendapatkan puncak yang terang benderang, yang gemilang, harus dengan semangat yang kuat, baru dia bakal mencapai itu semua. Sehingga jangan kita nuntut ilmunya nanggung. Wah, kita hidup di zaman ini, zaman apa namanya, KW, tahu KW? Hah? Banyak yang abal-abal di zaman ini. Maaf, bukan di sini. Kalau ini sih insya Allah santrinya santri asli semuanya, amin. Tapi ada di tempat lain santrinya belum santri yang asli. Belum santri yang asli. Itu di antara ucapan mereka, santri yang asli enggak tinggal sholat jamaah, enggak tinggal qiyamul lail, enggak tinggal sholat duha, enggak tinggal sholat witir. Ada satu orang datang ke guru kami, Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, belajar mau ngaji kitab, baru ngetok pintu rumahnya diusir, belum dibukain pintu. Pulang sana sholat duha dulu baru datang sini. Bilang, iya Habib, saya buru-buru tadi belum sholat duha, buru-buru mau ngaji, bilang pulang sholat duha dulu, udah selesai duha baru datang ke sini. Subhanallah. Sampai dikatakan santri yang sejati, minimal seorang santri untuk menyandang gelar santri bersama ibadat itu semua, minimal dalam fikihnya dia hafal Zubad ibn Ruslan, dalam nahunya hafal Alfiyah ibn Malik. Ini Alfiyahnya udah, tinggal Zubadnya belum ya. Sebab ilmu fis sudur la fis sutur, ilmu tuh yang dihafal, bukan cuma yang sekedar ditulis saja. Dulu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau pernah habis nuntut ilmu, belajar lama, tahu-tahu dia pulang bawa kitab berpeti-peti, tahu-tahu kafilahnya dia dihadang oleh perampok, oleh penyamun. Dirampok semua barang termasuk peti-peti kitab dia. Akhirnya Imam Al-Ghazali datang kepada kepala penyamun tersebut, saya minta tolong kepada engkau, ya, mau ngambil harta, ambil deh harta, tapi kitab saya balikin. Kamu penyamun enggak butuh sama kitab. Balikin kitab. Bilang, "Loh, kenapa?" Bilang, "Soalnya kalau ini kitab diambil, itu adalah ringkasan dari ilmu yang saya catat berpuluh-puluh tahun. Kalau kamu ambil ini, saya bodoh lagi. Hilang udah usaha saya." Akhirnya penyamun itu bilang, "Makanya kalau punya ilmu dihafal, bukan ditulis. Sekarang kali ini saya kembalikan kitab kamu, tapi besok-besok ketemu, ini kitab kembali saya kembalikan, kamu hafalkan. Besok ketemu saya enggak kembalikan lagi ini kitab." Katanya. Itu Imam Ghazali terpacu untuk menghafal semua kitab-kitab beliau. Semua kitab-kitab, semua keilmuan dia hafal hingga beliau menjadi hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhum wa ardahum. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan mereka. Kita bisa istiqamah di dalam ilmu, istiqamah di dalam adab, istiqamah di dalam akhlak. Istiqamah di dalam akhlak. Santri minumnya jangan berdiri. Santri makan minum tangan kanan, jangan sambil berdiri. Santri tidurnya jangan sambil tengkurap. Tidurnya ala jambi kal aiman, sisi kanan. Sebisa mungkin ngadep ke arah kiblat dengan sisi kanannya dia. Santri masak, santri minum tangan kiri. Santri minum sambil berdiri. Nah, jalankan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Santri jangan bikin yang makruh, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik insyaallah, menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengemban sejati ilmunya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Allah yahdina wa iyyakum fi man hadah
يرعانا في من رعاه تولانا في من تولاه يجعلنا من أولياه وأصفياه بحق حبيبه ومصطفاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذه المنازل هذه الديار وهذه المعاهد هذه المساجد هذه المعابد واجعلنا وإياهم أجمعين أنفع المسلمين للمسلمين أبرك المسلمين على المسلمين بحق النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وتغشى أرواح أبائنا وأجدادنا وصلحائنا خصوصا من عمر هذا المكان أو صلى فيه أو تصدق عليه أو علم أو تعلم أو أرشد أو دعا إلى الله في هذه الجهة والأماكن المباركة. تغشهم الرحمة والمغفرة خصوصا المرحوم المغفور له كي الشيخ يهدي خضاري وأولادي وذويهم أجمعين ومشيخه ورجال أسانيده تغشهم الرحمة والمغفرة واسكنهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وانفعنا بهم وبعلمائنا وصلحائنا. الله لا يهرمنا بركة عالم ولا بركة ولي ولا بركة عارف ولا بركة صالح يدخلنا في بركة الجميع بحق النبي الشفيع وعلى كنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم تقبل دعوات وعجل بالإجابات وفقنا العمل باقية الصالحات وارزقنا حسن الخاتمة عند الممات وبارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان عيننا على صيام القيام احفظنا من الآثام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عند الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.